puas sekali. Sebulan pas ya Pak? Ya. Nah, intinya sebulan guys. Sama Pak Lusulis ya untuk daerah Kediri. Nanti kontaknya aku taruh di description box. Oke, siap. Baru ya, ini CRF150L yang kemarin aku inden sekitar 1 bulan lamanya. Dan untuk yang tanya harga, mungkin kalau untuk harga cashnya sekitar 34 lebih sedikit ya, untuk di daerah Kediri di tempatku sih. Jadi kalau mungkin kalian ingin beli cash supaya tidak salah harga, kurang lebih segitu ya. Kalau kalian mau lebih tahu jelasnya berapa, kalian bisa DM Instagramku untuk tanya lebih jelasnya. Dan hari ini kita mau review CRF150L dan beberapa trik bagaimana cara untuk merendahkan tingginya si CRF ini. Dan for your information saja, tinggiku itu sekitar 155 cm dan berat sekitar 40 kg. Kita akan cek nanti seberapa tinggi. Cukup nggak di 155? Naik di Honda Trail ini. Dan seperti yang terlihat, besar motornya daripada pengendaranya. Kalau ditanya berat nggak sih? Kalau menurutku untuk standar motor laki-laki nggak cukup berat ya kalau udah diberdirikan seperti ini dan tinggi pinggangnya itu segini. Pas di pinggang sih ya, nggak kelihatan ya. Jadi memang agak kesusahan kalau nanti turun dari motor karena nggak begitu nyampe. Di sini pun kalau aku mengendarain ini aku butuh sepatu wedges yang tingginya kurang lebih 5 cm baru aku bisa naik. Dari CRF150L ya, ini kita mulai dari depan dulu untuk kuncinya. Nah, kemarin ada sedikit insiden, ini kuncinya itu kayak gini kan. Nah, kuncinya ini aku kasih gantungan kayak gini. Ternyata waktu aku puter ternyata dia tuh nyangkut di sini tuh, tabrakan sama sini, jadi akhirnya patah. Untung yang patah ini, bukan yang ini yang kegores. Jadi ya lain kali untuk beli gantungan kuncinya jangan yang kayak gini sih ya, rawan banget.
Nah gini nih, ini aku lihat tips di YouTube sih, beberapa tips dari YouTube kalau mau menurunkan ketinggian CRF tuh bisa diturunkan di bagian soknya ini. Soknya ini bisa diturunin kok guys, meskipun nggak banyak tapi lumayan lah ya kalau untuk 3 cm atau 2 cm itu bisa. Terus kemudian untuk joknya ini memang menurutku cukup tebel sih ya. Jadi ada beberapa saran dari YouTuber kalau mau menurunkan trail itu bisa mengurangi isi busa dari dalam joknya ini. Jadi nanti biar agak trepes, bisa di custom di bengkel jok agar tingginya bisa berkurang. Itu sih. Tampilan belakangnya kayak gini ya, tinggi banget memang motornya. Pengamannya kayak gini, jadi yang mau bonceng cewek nggak usah khawatir kakinya kena knalpot. Pelindungnya double nih, ini sama ini. Kemarin aku nyoba bonceng 3 sama adikku yang cowok di depan, cewek cukup sih, karena memang kita anaknya kecil-kecil, jadi 3 orang ini cukup, nggak sampai duduk di sini kok. Terakhir di sini kemarin itu aku sempat agak kaget karena bagian yang cepet panas dari motor CRF itu bagian yang ini nih, nggak tahu ini apa, pokoknya ini sama ini juga ikutan panas. Jadi dipanasin 1 menit aja ini udah panas banget. Mesinnya enggak sih, aman. Ini ada karetnya di sini biar aman buat berpijak. Dan untuk ini apa jenenge ini ki? Pancian sih, di tempatku namanya pancian. Panciannya itu emang didesain mepet banget sama depan ya, biar apa ya, biar istilahnya nyaman gitu kali ya. Oke, di sini enak banget. Kemarin aku nyoba yang punya Vario itu susah banget, dan ini enak kok. Tutup lagi aja. Dan buat yang belum bisa kebeli di tahun ini, aku doakan semoga kebeli di awal tahun depan ya, amin. Karena memang motor ini tuh buat aku keren banget sih, beneran keren. Tuh warnanya masih mengkilap, nanti aku kayaknya mau pasang decal biar awet. Ada yang mau dengar suaranya nggak sih? Oke. Jadi kalau mau nyalain motor, buat yang pemula nih aja ya. Buat yang pemula, kalau yang udah tahu ya udah jangan diledekin. buat pemula kalau mau naik motor, terutama cewek nih ya. Kalau mau nyalain ini harus dalam posisi ke arah sini dulu. Jangan ke sini ya. Kalau ke sini nggak bisa nyala, harus di sini. Oke, terus kemudian baru kita nyalain kuncinya. Oke, kalau udah tinggal di starter seperti biasa. Keren kan ya? Ini untuk lampu sennya di sebelah sini. Oke, kalau udah coba kita cek tangkinya ya. Ntar aku nyalain lampu dulu. Keren banget guys trailnya, punya Honda. Tangkinya sebelah sini. Geser, gua ada tempat kunci tersembunyi. Kita buka.
apa Tis? Ya gitu doang, waktu mau balikin. Nih guys, nih tadi agak susahan karena memang untuk mengambil kuncinya memang harus ditekan dua kali sampai dia posisinya tidur gini ya kan. Kalau buka posisinya berdiri. Nah kalau mau dibalikin atau dilepas, ditekan sampai dia kembali ke posisi tidur. Terus diangkat, ditutup deh. Aman. Oke, apalagi ya. Terus ini ada lubang helm ya ini ya. Ada lubang helm di sini buat simpen helm kita. Tinggal kalau mau balikin sih tinggal ditekan di belakang. Tinggal diambil. Cret. Oke. Ini untuk lampu sennya hati-hati sih ya. Kayaknya ini rapuh banget untuk lampu sen kayaknya. Kayak motor-motor lagi kayak biasanya sih. Agak rapuh kesenggol kayaknya. Potnya kayak gini, kemarin terabas sedikit, jadi ya begitulah ya. Untuk yang mau ganti ban supermoto, nah tips lain kalau mau mendekin motor itu biasanya bannya diganti yang supermoto ya, harganya sekitar 2 juta depan belakang, tapi kayaknya ini nggak aku ganti soalnya latihan aja. Karena kalau habis naik motor ini tuh kaki tuh rasanya kayak ketarik gitu loh ya. Kali aja bisa nambah tinggi ya. Sekali lagi aku doain semoga yang belum kebeli semoga cepat kebeli di tahun ini maupun di tahun depan ya. Amin. Karena seneng aja kalau motor impian itu tiba di depan rumah itu seneng gitu. Jadi ikut mendoakan buat teman-teman yang belum kebeli semoga segera kebeli ya. Oke, sampai di sini aja. Dan buat yang tanya aku nyampe enggak? Enggak begitu nyampe. Akhirnya aku minta bantuan sendal ini sih, sendal ibuku kondangan sekitar 5 cm sih ya. Ini kalau aku mau naik CRF tuh biasanya aku pakai sandal ini, sama kalau mau lebih mantep lagi aku bonceng adikku. Nanti aku kasih tutorial gimana cara naiknya anak tinggi 155 maksa naik trail. Oke, guys, thank you yang udah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Ditunggu untuk videoku selanjutnya.